Konstitusional Ganjar Mahfud yang menghormati putusan MK-MK yang menghentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena dinilai melakukan pelanggaran berat. Meski menghormati hasil putusan saudara, namun TPN Ganjar Mahfud juga berharap Anwar Usman tak hanya diberhentikan sebagai Ketua MK, tetapi juga dihentikan ataupun diberhentikan sebagai Hakim MK. MK-MK dinilai bisa memulihkan martabat MK sebagai penjaga konstitusi. TPN juga bersyukur Anwar Usman juga tidak diperkenankan untuk memimpin sengketa pemilu. Alhamdulillah wa syukurillah MK-MK memulihkan kembali martabat MK sebagai penjaga konstitusi. Kami sebetulnya berharap agar MK-MK memutuskan Ketua MK Anwar Usman bukan hanya diberhentikan sebagai Ketua MK, tetapi diberhentikan juga sebagai Hakim MK. Namun kami bersyukur bahwa Bapak Anwar Usman dalam kedudukannya sebagai Hakim MK tak diperbolehkan memeriksa perkara pemilu, pilpres dan pilkada di mana di dalamnya ada potensi konflik kepentingan.